Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi sama aku. Di video kali ini aku akan share resep cheesecake dengan topping strawberry dan Nutella. Cheesecake ini sangat lembut, biasanya kita temukan di bakery-bakery, tapi sekarang kita bisa membuatnya sendiri, bahkan kita juga bisa menjualnya. Insyaallah laris manis. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Bahan yang kita perlukan adalah 1 kg cream cheese, aku pakai merek Anchor. Lalu ada telur utuh 5 butir. Selanjutnya gula pasir sebanyak 210 gram. Dan yang terakhir adalah whipping cream cair sebanyak 250 ml. Udah cuma 4 bahan itu aja, kita bisa membuat cheesecake yang istimewa. Untuk toppingnya aku pakai slice strawberry dan Nutella. Langkah pertama, kita gabungkan gula pasir ke dalam telur. Kita kocok menggunakan mixer. Kecepatannya rendah, lalu kita naikkan sedikit demi sedikit. Nah, sampai berubah menjadi putih mengembang seperti yang terlihat di video. Kalau sudah putih mengembang seperti ini, kita bisa matikan mixernya dan kita sisihkan. Selanjutnya kita gabungkan whipping cream dengan cream cheese. Lalu sama seperti tadi kita kocok menggunakan mixer hingga cream cheese-nya lembut. Lebih baik cream cheese-nya suhu ruang. Kalau misalnya baru keluar dari kulkas, dia masih agak sedikit beku, jadi susah untuk di mix ya. Nah, ini sudah lembut seperti ini. Kalau sudah lembut, bisa kita matikan mixernya. Ini adonan telur yang tadi. Lalu ini adonan cream cheese. Nah, kedua ini kita gabungkan, yaitu caranya memasukkan adonan cream cheese ke dalam adonan telur sedikit demi sedikit sambil kita kocok menggunakan mixer lagi. Nah, seperti ini. Sedikit demi sedikit, lakukan sampai habis. Biarkan cream cheese-nya itu menyatu dengan adonan telurnya ya. Adonannya sudah menyatu, ini sudah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam aluminium foil sebelum dipanggang. Nah, ini aku pakai aluminium foil ukurannya sekitar 120-150 mm, nanti aku tulis di description box. Satu aluminium foil seperti ini aku isi dengan berat adonan sebanyak 80 gram ya, kurang lebih 80 gram. Karena ini aku buat untuk jualan, jadi aku langsung bikinnya banyak. Satu resep yang aku share tadi jadinya 18 cup aluminium seperti yang aku pakai ini. Tapi kalau kalian di rumah ingin coba dulu sedikit, kalian bisa aja sesuaikan ya. Misalnya kalian ingin seperempatnya, tinggal dibagi semua bahannya jadi seperempat. Misalnya ingin setengah, tinggal dibagi juga, dibagi dua juga resep yang aku share tadi. Setelah selesai kita tata di dalam loyang. Usahakan loyangnya jangan loyang yang sambung, karena kita akan mengisi dengan air. Nih, lalu kita panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini aku pakai oven listrik. Kita masukkan ke dalam oven. ...150 derajat suhunya, api atas bawah dengan waktu 50 menit. Kalau sudah matang, sebelum diberi topping, kita dinginkan terlebih dahulu. Untuk toppingnya, aku pakai slice strawberry dan Nutella. Tapi kalian bisa ganti apa aja yang ada di rumah atau sesuai selera kalian. Bisa pakai selai kiwi, blueberry, kacang. Atau ini nggak dikasih apa-apa, maksudnya nggak dikasih topping apa-apa juga masih tetap enak.
Karena selain Nutella lebih kental, jadi untuk memudahkan aku masukkan dulu ke piping bag, lalu disemprot tipis-tipis ke atasnya. Aku jual produk ini seharga Rp15.000. Buat kalian yang mau jualan, silahkan hitung dulu berapa modal yang kalian keluarkan. Karena kan biasanya harga bahan baku di setiap daerah itu berbeda. Dan ini salah satu produk best seller dari jualan aku. Cheesecake-nya benar-benar lembut banget. Sekarang kita nggak usah lagi jajan cheesecake di mall atau di toko-toko kue. Lebih baik kita bikin sendiri. Atau kita bisa juga jualan online di Instagram misalnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.